strike me thunder. Let me get closer to that. Halo teman-teman, jadi ketemu lagi sama gue dan Froza di Seven Days. Jangan nembak abang, sayang pelurunya abang. Shotgun, shotgun, hemat, hemat, masih banyak. Aduh, sekarang aja dia ngomongnya hemat guys. Terus nanti, Jim, aku butuh peluru gitu. Oke guys, jadi seperti biasa, semoga hari menyenangkan dan hari ku menyenangkan. Hai. Ya, gimana Frost? Apa yang lu lakukan tadi malam? Ya, ya, jadi aku menata itu barang dari mobil kemarin, sisa-sisa yang itu. Iya, karena terus yang kamu saranin aku ambil perk-perk ini, Lucky Looter sama perk tools ya. Jadi kali ini aku sama Jimmy bakal punya peran yang beda. Iya, karena emang skillnya banyak banget Frost, kita nggak bisa satu orang ambil semuanya. Nah, emang bagi-bagi gitu jadinya. Ya, kalau lu fokusnya apa? Ini kan aku sudah ambil tools nih sampai level 5 nih. Oh, fokusnya tools, terus? Terus sama Lucky Looter juga. Sama Mother Lode juga. Oh, jadi dia fokusnya yang bikin tools, grinding, sama ngambil loot-lootan ya. Iya, ini yang kurang salvage operation aja. Iya, salvage operation itu juga buat ngambil mobil, biar lebih bagus lagi ngambil mobilnya. Nah, kayak kalau lu pengen tahu, gua itu udah ngambil bikin kendaraan kita. Ya. Gua udah advanced engineering, jadi kita bisa bikin kelistrikan, kita bisa bikin semua. Oke, jadi listrik-listrik itu urusannya si Jimmy ya. Iya. Terus gua juga ada ngambil Tourette syndrome. Tahu gunanya buat apa? Itu kemarin ada di komen tuh katanya yang bikin Tourette-nya jauh lebih baik. Enggak, coba lu pakai ini. Nih, lu pakai Tourette ini. Ya. Lu pasang dua-duanya. Oh, double Tourette. Iya, lu pasang coba dua-duanya. Satunya lihat, mati. Nah, lihat gue ya, ambil di sini. Oke. Okay. Ini kasih gue satu. Hop. Lihat gue nih. Lulu. Gua. Salah. Gua kalau pakai turret. Boom. Eh. Yeah. Gua nyala ya, dan speednya tuh sama kayak yang kemarin yang pam yang dor. Oke. Sip. Kenceng banget, kowe kenceng. Nah, itu yang gue ambil. Gue masih ngambil itu doang sih, gue belum ngambil yang lain. Oh, paling gue ngambil healing satu. Terus kayak sexual terror. Iya, yang ini yang biar quality of life ya. Ya, quality of life-nya masih dikit-dikit sih, oke? Terus, tadi malam gue udah mulai crafting-crafting terus. Apalagi? Bikin apa lagi? Buat ini, crafting-crafting material untuk bikin base kita gitu. Jadi kalau lihat sini, semua force-nya di sini udah gue pindahin ke dalam sini kan. Loh, oh baru sadar aku, bentar. Oke ya. Dalam. Jadi ini benar-benar kayak work tempat kerja gua. Iya, nah, paham. Yang kiri ini, yang ini untuk bikin bullet tip dan bullet casing buat bikin peluru. Oke, jadi ini ammo. Ya, yang kanan ini buat bikin kayak semen. Oh, yang tengah semen. Gitu. Nah, yang kanan ini buat bikin force iron dan juga force steel. Nah, itu sudah siap tuh apanya nih, lupa aku namanya nih. Apa? Tembak apa tuh? Oh, ini nail gun kan? Nah, nail gun ini. Iya, enggak, cuma lupa nail namanya doang. Buat crafting. Nah, udah ini, pas ini banget lagi kemarin. Lagi crafting crescent. Pokoknya mereka semua lagi crafting sekarang. Oke. Dan oh ya, ini juga lagi crafting gunpowder. Jadi semuanya crafting ya kalau di tangan Babang Jimmy ya. Oke, crafting mode, crafting mode. Bentar. Jujur aja lama. Lihat aja crafting yang di sini berapa. Ini lo Jim yang aku bilang kemarin tuh, Jim. Lu jadi mau di sini bolin, kan? Ini pengen aku bobol yang sini doang aja biar kerasa luas gitu. Ya bobol lah. Pakai malam-malam gitu. Pakai sledgehammer. Iya. Gua enggak cuma crafting doang, Frost. Enggak, jangan pakai sledgehammer. Pakai iron pickaxe. Sini keluar. Oke. Okay. Gua juga enggak cuma crafting doang. Apaan? Lihat nih di luar. Gua udah ngapain nih? Oh, base-nya udah langsing. Belum selesai, tinggal dikit lagi. Oke. Ini bisa di-repair nggak nih? Bisa di-repair, tapi kita butuh force iron. Oke. Nanti deh, karena gue pengen taruh blade trap gitu loh. Gue pengen bikin spot itu kayak pertahanan pertama. Oh iya, paham. Atau enggak mungkin blade trap. Nih, Jim, kamu pakai ini aja, Kak. Pakai yang ini aja. Lu bikinin gue tools yang baru dong. Iya, hari ini emang kayak gitu kan jadwalnya. Ya, aku bikinin pengen aja yang iron. Lu udah bisa bikin yang iron belum sih? Bisa gak seharusnya?
Level 5 nah. lagi. Ya, coba. Gua punya level 3 doang. Pickaxe nih, iron sama pickaxe. Scope ya, sama scope. Tuh, level 5 aku bisa bikin level 5. Jadi ntar aku bikin dulu ya. Bikinin lah. Bikinin gua pickaxe sama scope aja, gua cuma butuh itu. Pickaxe nanti kalau udah bisa sama bikin scope. Yang range. Jadi ya, kita butuh force range, iron. Gua juga mau range. Jadi apa aja? Wood, leather sama duct tape lagi. Ntar, ntar. Duct tape ada 28. Hide. Sama apa lagi tadi? Sama wood, udah ada sih wood di inventory ku. Nah oke, okay, jadi aku bikinin iron pickaxe. Iron pickaxe level 5 sama steel pickaxe level 3 bagusan mana? Nggak tahu, nggak pernah bandingin. Gua jujur aja nggak pernah pakai steel pickaxe. Oh, yaudah, karena yaudah. Gua itu kemarin dari iron langsung ke auger. Karena hoki. Steel itu susah. Pertama, hoki. Ya hoki. Oke. Okay. Steel itu susah. Steel itu lo harus dapat skematiknya baru bisa bikin. Terus nah, kalau iya, lo iya. udah bisa bikin, lo juga butuh steel tools yang lain gitu. Iya iya iya. Iya paham aku. Ntar sudah ya bikin iron pickaxe sama shovel. Iron shovel. Oke, ini udah crafting nih. Gua mau lihat cepetan craftingnya atau cepetan gua hancurin base. 2 menit 3 menit crafting 1 biji doang. Emang lama. Ini juga kemarin ada yang ngasih ide gitu, Bang. Ininya nggak didalemin lagi gitu, biar biar jatuh terus dikasih jembatan. Paham nggak? Paham? Di lu lihat deh. Lu tulis draw bridge. Ada di game ini draw bridge. Oh. Oh, oke. Okay. Jadi kayak didalemin 3 atau 5 blok lah ke bawah. Tapi ini kita ada ini jadi kehalang. Emang. Ya nggak apa-apa kalau mau didalemin bisa aja. Didalemin. Tinggal bikin atap yang baru. Atap yang baru. Ya, oh. Kan namanya atap bunker ya, ya, kita. Ya. Tinggal dibikin atap bunker yang baru. Jadi didalemin 3 atau 5 blok ke bawah baru di bawahnya tuh dikasih. Tapi gue takutnya ini itu tangga. Tangga. Lah ini nggak apa-apa, biarin aja yang sebelah sini. Kan yang penting yang lainnya defense-nya nambah gitu. Jadi di sini kayak iya, yang pasti ini harus diluasin gitu. Sih. Ini menurut gue base kita masih terlalu sempit. Okay. Ininya ya, yang ini masih terlalu sempit harus diluasin. Loh, sebentar. Kalau kita bikin defense wall di luar bukannya bagus kalau yang tengah sempit? Jadi wall-nya nggak terlalu gede. Lebih mudah dijaga. Tetep wall-nya gede juga nggak apa-apa. Oke, kalau mau gede-gedean, silakan. Aku sebenarnya mau bikin kastil awal-awal. Kalau gue jujur aja, kemarin itu gue udah bikin yang dalam, Frost. Yang series gue udah bikin yang dalam. Oh, kali iya. Ini gue nggak pengen bikin yang dalam. Yang gimana? Kali ini gue pengen bikinnya itu kayak... emang dia cuma satu dalam gini doang. Yeah. Tapi ini kan kita pondasinya tanah kan? Gue gak pengen pondasinya tanah, gue pengen pondasinya steel. Steel? Iya yeah, steel. Nanti endingnya gue pengen pondasinya itu steel, terus ada turretnya. Jadi gue pengen defense-nya itu pertama ketemu turret. Iya iya iya. Jadi gue pengen zombinya itu ketemunya turret gitu, oke? Okay? Abis itu, abis turret, zombinya kena blade trap. Oh iya. Kalau dia masih bisa jebolin blade trap, itu juga ada listrik ya, itu juga ada listrik. Kalau dia masih bisa jebolin blade trap dan dia nggak mati, dia bakal kena spike. Nah kalau dia udah kena spike masih jebol lagi, dia kena blade trap lagi, gue pengen gitu. Oke, nggak apa-apa, kita realisasikan ya rencana si Jimmy. Tapi ya itu kan nggak bisa instan, itu kan butuh proses. Ya, jadi ini kemarin kita masih spike doang. Ya. Dan ini dan listrik, jadi nanti harus di. Berarti next time pokoknya base sudah harus full semen level 2 apa level 1? Level 1 lah, level 2 kayaknya susah sih, susah-susah. Oke. Oke, ini yang pasti ini udah. Ini pickaxe-nya, pickaxe-mu nih. Udah jadi, emang bikinnya bukan di workbench? Enggak, di lo iron kan? Oh, iron bikinnya di ini ya, bukan di workbench ya? Ini, shovel-nya masih nunggu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Wih, level 5 guys, mantap. Oke guys, jadi hari ini kita bakal muter-muter cari mobil ya, karena mobil lagi. Jadi,
Jadi late game-nya kita itu frost, late game-nya itu bakal listrik. Iya, iya, iya. Listrik. Karena kalau bangunan tuh cuman kayak iron, batu yang malam-malam tuh kita bisa gali gitu, ngerti enggak sih? Oke. Okay. Malam-malam yeah, yeah, kita yeah. bisa gali untuk itu gitu. Kita kemana ya? Itu mobil di depan kita. Dikit-dikit enggak, gue pengen ke kota gitu, ke kota yang kayak kemarin gitu. Oh, yang banyak sekalian. Mana kali ya? Lu mau ngelut ini enggak sih, Frost? Ini militer, bangunan militer di kiri ini. Oke okay, ya. Ini juga ada ini, juga ada apa namanya? Ada kayak ya, panel-panel gitu. Mobil-mobil listrik. Hey. Tuh kan hancur kan? Oke. Okay. Ya mobilnya enggak ke damage kah? Gila. Mobilnya tinggal di repair doang. Jumping. Ya udahlah, di sini aja lah, enggak bisa masuk. Oke. Okay. Oke, lu mau ngelut ini, Kak? Ayo ini aja. Militer. Gua udah tahu sini kayak gua udah pernah ngelut di sini. French Ranch. Di atas. Di atas enggak ada apa-apa biasanya. Ini ada. Amo. 40 amo. Lumayan. Biasa enggak ada apa-apa. Tidak bisa ya. Oh iya, dia ada skill laki lu. Kalau aku gitu. Hoki gitu ya, dimanapun itu dia hoki gitu. Oke. Okay. Oh, ada nih. Oh, ada zombie. Biarkan turret saya bekerja, Bung. Oke. Okay. Gila, apaan ini brand beneran tuh. Easy. Auto easy lagi. Kiri ini dulu. Ajar semuanya dah. Ya nih. Oh, ada zombie. Oke. Okay. Turret. Oke, mati. Oke, ini loot di sini dulu deh. Shotgun termantap nih kalau jarak dekat ntar. Kok ada bookcase. Dapat ya. Shotgun tuh turret skematik. Oh, sini kasih gua aja karena gua yang bikin listrik-listrik kan. Oke, silakan. Jadi yang bikin turret ntar gua. Medical kabinet. Udah habis tuh gua buka. Okay. Let's go ke ruangan sebelum. Duh, di militer ya. Ini enggak ada secret gitu. Secret tuh maksudnya apa? Ya, tempat secret kayak gitu. Ada nanti sabar. Medical supplies sudah. Itu doang. Di atas coba cek. Mana tahu ada apa-apa nih, gua cek gentong-gentong ini nih. Oke. Okay. Aha. Lumayan nih, ada bensin-bensinan ya kan? Ada sarang burung. Aduh, keren sekali laki looter Anda, Bu. Yee. Oke, mati dong. Oke. Okay. Yep. Ruangan setelahnya ya. Ini gua lupa ruangan apa nih. Di sini enggak ada ranjau kan? Oh. Enggak ada. Ini asrama nih, asrama. Oke. Okay. Kiri, aku buka yang kiri, ada komputer. Kalau ada yang bisa di-scrap gitu. Ambil aja. Oh, dapat lockpick lumayan. Gua dapat peluru lumayan. Wooden chest dapat peluru lagi. Kosong. Wajarlah militer pasti peluru. Dapat peluru lagi. Buka semua, buka. Dapat peluru lagi. Beh, ini baru keren. Oke. Okay. Mantap. Laki looter tuh ya, kurang satu doang bisa dapat level 5 laki looter. Aku butuh skill level apa aku nih. Ini kan kita lawan zombie nanti naik level. Oke. Oh, level up. Ntar aku ambil laki looter. Gua dapat range level 4. Range? Iya, apa? Kayak iya gua dapat range level 4. Mantap. Oh, enggak bisa laki looternya. Perception ternyata bukan strength. Mother loot yang level 5 yang bisa. Lumayan tuh buat lu cari batu-batu malam-malam. Yang nyari batu gua mulu udah malam-malam gua lihat. Ya ntar laki looter kan kalau kataku biasa sih sama aja sama pentingnya. Iya emang sama pentingnya. Yaudah ya. Ke ruangan selanjutnya. Oke, ternyata militernya aku lebih suka militer yang kayak gini sih. Kenapa gitu? Lebih santai aja daripada militer pertama yang kita datengin. Oh, kaget. Wow, pecah kepala. Ini masih kita belum masuk ke ruangan militernya. Makanan. Oh, duct tape. Mayan, lu butuh duct tape kan? Yep. Kaget. Duct tape ternyata banyak banget. Apaan nih? Ini zombie lumberjack namanya. Lihat nih. Ini stok makanan dia nih. Oke. Okay.
Ini ini. Banyak banget. Aku sampai nggak cukup inventoriku. Gila banyak banget. Ya buka-bukain aja ntar gue yang ngambil. Oke. Mana? Itu masih ada kayak makanan gitu-gitu. Itu di atas juga ada kotak. Tuh. Tuh. Di atas nih, bro. Tuh, dapat. Ada 8 sandwich. Lumayan. Ini tempat makanan nih. Ah, sandwich mah yang jelek. Food poisoning-nya tinggi. Oke. Aduh. Jim. Hah? Oh no, ternyata gue kena food poisoning. Nah loh. Gara-gara makan ini. Ini fit, adanya makan, vitamin sih, nggak ada. Makan ini tadi gue. Gue dapat anvil skematik. Nah. Wow. GG. Wow. Oke. Ini sekarang force kita aman sekarang. Force-nya udah lengkap. Ya, mau bikin seberapa banyak pun semuanya udah lengkap terus ya, oke. Oke. Ada mobil militer itu. Ya, bangunan di kiri ini kayak yang paling bagusnya gitu. Main loot-nya. Jadi kita kanan dulu. Garasinya, ya. Yang terlu. Oh, ada engine-nya nih. Oke, ini kita kayaknya ambil garasinya dulu habis itu kita letak ke mobil dulu deh. Inventory gue udah penuh. Iya. Istirahat kan udah? Oke, udah istirahat. Ini aku dari tadi masih di area aja nih. Dapat paku. Di area itu minum. Minum ini nih. Ini aku udah minum. Masih mencerna. Oh, ya udah. Kabinet dapat scope mod skematik. Oh my god, gua dapat repair kit 22. What? Si Jimmy nih langganannya gak punya lucky looter loh. Langganannya repair kit, dapat engine sama auger skematik. Lu aja yang pelajarin, lu aja enggak apa-apa. Walaupun lu bisa bikin, gua bisa bikin sebenarnya. Tapi terus? Bikinnya itu lu butuh auger yang dulu karena lu butuh motor tool part, ngerti enggak? Oke. Auger skematik nih. Jadi tetap aja walaupun lu bisa bikin, gua bisa bikin auger sama chainsaw level 5 lagi. Sip. Oke, gua ambil lu, habis itu gua pulang dah ke mobil. Habis itu kita hunting lagi. Rifle, scrap sama makanan, gila banyak banget makanan. Oke, masuk udah. Aduh. Kok bisa kalah sama keranjang belanja nih, gimana sih mobil nih? Emang. Aduh. Taksi datang. Mobilnya datang, boom. Ntar masukin dulu itemmu. Gua dulu nih, oke gua dulu ya. Ya. Oh ini untouched masih. Gua mau nanya, menurut lu? Ya. Ini kan ada lantai, ada basement sama atap. Menurut lu main lootnya ada di basement apa atap? Ke basement yuk. Ya udah yuk. Soalnya kebanyakan main lootnya di atap mulu. Emang di atap terus soalnya. Tapi di sini main lootnya di bawah. Oh ini. Ini. Mana? Nah, cara masuknya mana? Cara masuknya? Ada cara masuknya, rahasia. Jangan dipukul! Ada alarm. Cara masuknya dari sini nih. Nih, lihat. Nih. Dari samping. Oh. Kenapa kalau alarmnya aktif? Jongkok. Ada zombie gitu? Tarot. Ada zombie, lihat itu di depan. Oh my god. Nih. Aku jatuhin. Enaknya shotgun tuh mereka kayak jatuh gitu loh. Jadi ngasih waktunya pas banget. Oke. Nih aku lootin ya. Buka semua dah, buka semua. Sampah. Death safe locket. Wall safe locket. Ada lockpick kan? Ada. Gun safe. Yang mana dulu? Semua ini ada dua gun safe sama tiga yang safe ini. Aduh. Ada banyak. Yang lebih susah dibuka yang mana?
Yang kanan kiri lah, kanan kiri darahnya lebih banyak. Oke. Lu punya lockpick ada berapa? Ada, aduh, ntar. Ada 10. Oh ya udah. Yang ini gue pukulin deh. Iya. Gagal mulu tuh gue lihat-lihat. Ah, berhasil, barusan diomongin berhasil. Jang tarot level 3. Lumayan. Jang tarot gue level 3 masih 1 nih. Satu lagi baru level masih level 2. Punya lu level 2 kan lu pakainya? Iya enggak? Ya kamu lah yang lebih bermanfaat buat kamu kok. Weh, janganlah. Kan gua udah ada 1. Udahlah, ambil aja. Tidak perlu kata-kata sungkan itu ya. Tidak usah. Tidak ada yang sungkan. Aduh, ambil. Enggak, kalau aku kan turretnya enggak begitu guna. Kalau kamu nembaknya kan cepet. Level 3 kan mantap. Itu pilihan cerdas. Normalnya sih emang begitu. Iya, ambil aja kalau gitu. Ntar sisa 3, please. Ini yang ini udah 2 kebuka nih, tinggal satu lagi. Aduh. Please, satu kali lagi. Berhasil, please. Nice. Level 3 AK-47. Level 2 Jang Taret, level 5 Stun Baton. Wow, bisa dijual tuh. Mal tuh. Ini aku bantuin ini buka dulu ya. Udah kebuka kok. Oh. Gua ambil pelurunya ya, ini gua scrap-scrapin. Tuh ada Polymer String Mod. Ada Rocket Launcher Parts. Sama ya, ammo doang. Nggak begitu ekstra sih. Apa mau nge Oke. Kita ngeparkur lagi. Hehe. Kali ini saya lebih pintar, Bung. Berapa sih electrical partnya? Gila mobilnya penuh banget, guys. Nah, iya makanya penuh banget kan. Mantap. Ini tapi udah gitu. Jauh lebih enak daripada yang kita sepeda, kemarin pakai kan? Sepeda. Electrical partnya dapat 40, lumayan lah ya. Ayo naik. Yuk. Padahal kita nggak fokus mobil gitu, tapi kita dapat electrical partnya 40, lumayan. Itu pun nggak nge-scrap yang itu yang katamu lama tadi. Iya. Oke, guys. Jadi, next episode gue pengen nge-challenge Froza, guys. Jadi gue pengen dia yang nentuin kita kemana hari itu. Okay. Dia yang mau jalannya. Adventure ya, oke. Dan kita bakal berkelana malam-malam juga gitu, next episode, oke? Okay? Oke. Nah, ini gue punya misi. Misinya mau tau apa? Apa? Kita disuruh bunuh zombie infected. Infected? Lu belum pernah ketemu zombie infected, kan? Lu belum. Sebentar, ini zombie sudah terinfeksi, kan? Enggak, nanti ada zombie yang terinfeksi radiasi. Oh, radiasi. Udah kena virus, kena radiasi, aduh nasibnya iya, dia parah. Dia udah kena virus zombie, dia kena virus radiasi, dan kita disuruh ngelawan zombie itu. Nah, buruknya apa? Jadi harusnya, buruknya kalau dia mukul lu ada chance kena infeksi. Kalau aku kena jadi infeksi? Kalau lu mau ngilang, lu bisa ilangin pakai antibiotik gitu. Oh, kita punya antibiotik. Cuman repot aja gitu ya? Enggak, dia itu darahnya itu banyak, terus dia regen darahnya cepet banget. Jadi kalau lu nggak bener-bener nembakin dia terus, bisa nggak mati-mati gitu, ngerti nggak? Oh. Lama lah, matinya lama lah dibandingin zombie yang biasa. Terus dia. Dia lari. Otomatis lari karena ini udah malam. Oh, oke. Ini udah malam, jadi semua zombie pasti lari. Ready? Kita lawannya, ready? Oke. Masalahnya aku belum ada questnya nih. Nih, di deket nih. Nih questnya di sini nih. Gua enggak tahu dah, gua enggak bisa kasih lu questnya. Oke dah, ya enggak apa-apa, yang ngikut aja dah. Apa kita belum party? Kita belum party, Frost. Iyalah. Tuh, udah. Kok mantas bisa tadi sudah perasaan? Bagi-bagi. Nih, gua share. Ke jurnal, quest. Oke, sip. Udah ready? Udah. Gua start ya. Yep. Itu kah? Ih! Belakang! No, bukan! Bukan ini infektinya! Hah, yang mana? Bukan yang ah. Ini.
Bedanya infectednya gimana? Beda, dia radiasi gitu, bukan yang ini. Oh, gak asik. Udah. Yang ini. Udah gitu doang. Oke lah. Bola, kalian nyupir lah. Oke lah guys, jadi sekian dulu video kali ini. Ya pasti next episode kita bakal challenge Froze ya. Kita lihat Froze gimana challenge-nya ya. Iya. Jadi tadi kita udah dapat lootan yang lumayan bagus. Mobil kita sampai penuh banget. So ini gue bakal pulang. Seperti biasa malam-malam gue bakal grinding material untuk base. Yep. Karena kalau bisa nanti hari kalau mendekati itu kita nggak usah cari material lagi gitu guys. Kita tinggal. Ya sambil lah biar nyantai. Semuanya ya, sudah siap. Ini kan sambil mumpung lagi crafting kita cari-cari material gitu kan, nggak mungkin lagi crafting kita nungguin guys. Oke, jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya ide-ide kita harus ngapain tentang base, kalian bisa langsung komen aja di bawah. So jangan lupa subscribe Froze, linknya ada di sini. Bye bye.